Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di lapangan sepak bola di Kampung Rat Musoy. Hari ini adalah pembukaan dari kompetisi Sirian Cup 3 yang akan berlangsung di tahun ini di Lebaran tahun 2023. Dan para peserta sudah berada di lapangan. Kita akan melihat pembukaan acara ini dan pertandingan pertama ya. Bagaimana optimisnya Jangkar di pertandingan? Iya, Jangkar optimis Jangkar dasar untuk menang. Menang? Iya. Targetnya apa? Juara? Targetnya juara. Oke, jadi persiapannya gimana? Persiapannya ya semua tim sudah siap untuk apa melewati apa lawan semua tim-tim yang ada di sini. Hiburan, kita sama-sama mensukseskan kegiatan ini dengan baik. Takbir! Ini euforia toh supaya membangun semangat kebersamaan kita untuk bersama. Takbir. Siap, siap, kita akan menantang dan usahakan kalau menang. Untuk yang ini kira-kira bagaimana? Kayaknya kita bertahan tetapi sudah pasti bahwa mereka akan kalah. Sudah bagus, tinggal peningkatan saja. Starter Mangga Mandiri, berdiri di sebelah kanan saya. Perubahan atau untuk starter Mangga Mandiri? Tahun lalu yang tahun ini ada perubahan atau bagaimana, lebih baik atau turun? Tahun ini sudah turun, tahun lalu lebih ramai. Oh, tahun lalu lebih ramai. Karena bulan puasa tahu jadi. Oke. Kalau dukungan Ohoy untuk prestasi pemuda ini bagaimana? Ya, cukup bagus, tinggal peningkatan saja. Terima kasih Pak. Kesempatan sehingga kita semua dapat hadir untuk acara pembukaan Sirian Cup tahap 3. Kita menghabiskan kegiatan ini itu berasal dari apa pendaftaran yang diberikan dari setiap tim, yang di mana setiap tim mendaftar 75.000 per tim dan hasilnya sekitar 975.000. Berapa tim? Ada tim yang mendaftar, semuanya ada 13 tim yang akan mengikuti event ini. Dari saya selaku ketua IPM, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Musoyan, mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan menjaga sportivitas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnamen Cup pada sore hari ini ada wawancara dari abang kita, ananda kita, ayah Arhan Ubun. Saya bilang tahun ini semangatnya turun dibanding tahun yang lalu karena memang kondisi lebaran, jadi semua masih sibuk dalam suasana lebaran. Yang kedua, seharusnya hari ini itu piala sudah berganti, cuman karena kondisi jadi belum diganti. Saya berharap penyerahan piala ini mudah-mudahan bisa ditunda sehingga kita atur lebih baik supaya pialanya bisa diganti. Itu sebagai bagian dari komite Ohoy untuk memberi piala yang lebih besar sebagaimana tahun yang lalu. Tetapi kalau mau diserahkan juga setelah juara terbentuk ada, tidak apa-apa, bisa tahun depan baru kita mulai. Itu yang perlu saya sampaikan sehingga semangat dan motivasi olahraga ini dapat menjadi bagian dari persatuan dan kesatuan kita di dunia yang kita cinta ini, dan mudah-mudahan menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari diri kita di Roma Kekulharmas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.
3, Egan 4, Cito 5, Anu 6, Janter 7, Niken. Ya, itulah daftar pemain Mangga Mandiri 01. Yang kedua yaitu Orbit. Yang pertama Afi, Ijal, Miran, Relax, Ijal, Dalan, Julan, Aris, Rusirin. Beberapa seremoni sudah dilakukan, laporan panitia, kemudian sambutan dari Kepala Ohoy, kemudian ada pembacaan doa, dan bahkan tadi ada tarian. Dan tarian itu saya lihat mungkin ini yang pertama kali tampilkan di pertandingan ini. Di dua turnamen sebelumnya mungkin belum pernah. Dan tadi saweran dari warga yang mengikuti jalannya kegiatan ini itu mungkin sekitar uang yang terkumpul mungkin 1 juta atau 1 juta lebih. Dan sudah diamankan ya, sudah disimpan oleh panitia pelaksana. Dan sebentar lagi kita akan lihat pertandingan pertama antara dua tim yang sudah berada dalam lapangan. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, that's so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. No game, no shame, baby, can't get a play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Menyaksikan pertandingan pertama antara Orbit FC yang menggunakan kostum merah melawan Mangga Mandiri FC, kostum biru. Dan pertandingan ini sudah masuk ke babak kedua dengan skor kemenangan 3-1 untuk Orbit FC. Bermain sih? Kayaknya ada isu bermain gabung nih gado-gado FC. Musuh, kau tambah kenapa ya Allah? Kau sepeda tangan baru. Empol masuk sih? Masuk lah. Kau tim inti kok. Di tim mana? Oh, kau tahu tim itu ada kau kaget saja. Di rumah. Kau tahu pantau dan luar loh. Boleh. Kekuatan dulu tuh. Boleh. Ringan semua, ringan. Kosong bermain? Ketemu tawar ya. Lusa kan? Iya, ketemu lusa. Masih tim lama? Oh, nah, bayar. Mantap guys. Jangan lupa subscribe channelnya Kakak Ayah Kanubun. Kita mungkin tidak melihat tim profesional yang bermain di kompetisi ini. Rata-rata pemain di sini adalah pemain kampung yang berdomisili di sini, dan juga beberapa dari pemain adalah para pendatang atau orang kampung sini yang tinggal di kota lain dan berlibur pada saat Lebaran Idul Fitri kemarin. Karena saya sendiri adalah pemain yang ikut bermain di sini, dan saya sendiri tidak menetap di sini. Saya dari Ternate. Kalian akan melihat kehebohan para supporter di sini, terutama dari kalangan ibu-ibu.
hati ya, Bapak. Woi, siapa yang sana? Lo, lapangan payah. Lo yang goreng dia. Goreng yang ada. Nama dua kau ulang kau bukaya itu. Mati. So, jadi apa yang kita lihat dari turnamen ini adalah kegembiraan, eh, bahkan kebolehan yang sangat murni yang keluar dari warga masyarakat yang datang sebagai pemain atau supporter tim. Dan memang setiap tim memiliki motivasi kuat untuk menang di pertandingan ini, tapi walau bagaimanapun nanti akan keluar satu tim sebagai tim juara. Apapun itu, kalau menang adalah sebuah pertandingan, tapi yang paling penting adalah respect ya dari masing-masing tim, ya respect dari warga masyarakat yang ada dalam permainan ini untuk saling memberi dukungan, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain, dan tentu ini adalah ajang silaturahmi yang terus dipertahankan sebagai tradisi dari Lebaran ke Lebaran. Terima kasih sudah nonton, kita jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.